بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال شيء الإمام أبو حامد محمد بن محمد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علمه في دارنا. آمين sa'id bin dan dari sa'id bin musayyab beliau adalah seorang tabi'in ya tabi'in tabi'in yang besar ya, dan tabi'in yang sangat hadisnya dipercaya anna Umar wa Ubayy Ka bin Ka'b bahwasanya Umar Sayyiduna Umar dan Ubay bin Ka'ab wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum mereka dakhulu pernah masuk pernah datang ala Rasulillah kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu lalu mereka berkata ya Rasulullah Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man a'lamun Siapa gerangankah manusia yang paling alim? Faqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al aqil Orang yang paling alim adalah orang yang paling berakal. Orang yang cerdas. logika. Kalu lalu mereka bertanya lagi berkata lagi, faman abadun nasi, siapakah manusia yang paling ibadah? Kala al akil orang yang berakal. Kalu faman abdul nasi, mereka berkata lagi, mereka bertanya lagi kepada Nabi, siapakah gerangan manusia yang paling abdol? Qala al-akil, orang yang paling berakal, yang paling cerdas. Nah, jadilah kita orang yang cerdas. Dengan bagaimana jadi orang yang cerdas, rajin baca buku, rajin mutola'ah, rajin muzakara cerdas rajin menulis rajin merangkum cerdas hmm. Kalu mereka berkata alaisal aqilu man tamat bukankah orang yang berakal itu orang yang sempurna kehormatannya kepribadiannya hmm. wazharat fasahatuhu dan tanpa oleh kepasihannya wajadat kaffuhu dan baik ya, menahannya wa azumat manzilatuhu dan besar kedudukannya qaala sallallahu alaihi wasallam qalu nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu inda rabbikal muttaqin wa in kullu zalika jika seluruh demikian itu jika seluruh demikian itu lamma mata'ul hayati dunya lama matau hayat di dunia ni saya tidaklah kesenangan kehidupan dunia wal akhirat dan akhirat inna zalika ke ya, di sisi Tuhan engkau lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa ya. Ya. jika seluruh itu jika seluruh demikian itu Ya, kalau memang kayak begitu ya. Ya, tadi kan dikatakan bukankah orang yang berakal itu orang yang sempurna muruahnya, orang yang tanpa kepasehannya, orang yang baik, bagus yang menahannya. Orang yang bagus kedudukannya, kata Rasul, jika seluruh demikian itu. Ya. Kalau memang kayak begitu, ya niscaya ya. Tidaklah kesenangan kehidupan dunia dan akhirat di sisi Tuhan engkau bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi bukan kayak begitu. Yeah. Innal aqila, jadi bagaimana orang yang berakal? Innal aqila huwal wa fid dunya zalilan. Sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang bertakwa sekalipun ada ya iya di dunia khasiisan zani hina lagi rendah Jadi walaupun ya enggak sempurna kepribadiannya enggak tampak kefasihannya ya enggak bagus ya menahannya ada matikan dermawannya kedermawanannya ya. nggak tampak ya menahannya ya. kalau saya lebih cenderung nih ya. terjemahnya wajadat kafu e, baik bagus menahannya jadi kayaknya orangnya bagus nahan banget gitu nahan nafsu ya. kayaknya gitu bagus kedudukannya besar kedudukannya ya. bukan itu tapi yang namanya orang yang berakal adalah orang yang bertakwa itu berakal. Sekalipun dia itu hina, rendah, kayaknya jelek banget. Ya. Kehormatannya nggak bagus, biasa-biasa aja. Tapi takwanya luar biasa. fasenya biasa-biasa aja, tapi takwanya luar biasa. Kedudukannya nggak tinggi, tapi takwanya luar biasa. Masya Allah menjauhkan segala yang diharamkan sama Allahnya luar biasa nggak mau melakukan yang haram nah, ini orang yang berakal berarti kalau orang yang suka maksiat berarti nggak berakal ya orang yang selalu melanggar dia nggak berakal meninggalkan perintah Allah nggak berakal melanggar larangan Allah nggak berakal nggak cerdas Ini ya kayak kita di pesantren suka melanggar, berarti cerdas sampai bodoh tuh orang. Bodoh. Nah itu dia. Jadi kalau pengen jadi orang yang berakal, nah, bertakwa kepada Allah. Kok bisa begitu? Bagaimana jalannya? Iya. Kalau dia takwa tuh cerdas. Artinya apa? Pandai dia terima kasih sama Allah. Udah dikasih nikmat yang begitu besar sama Allah, dikasih badan yang sehat, dikasih mata yang jelas melihat, dikasih telinga yang jelas mendengar, dikasih lidah, mulut, bicara dengan fasik, dikasih rasa yang begitu merasakan, dikasih badan yang sehat, jantung yang sehat, paru yang sehat, napas yang sehat. Lalu dia gunakan itu semua buat patuh sama Allah. Digunakan itu semua buat melaksanakan perintah Allah. Digunakan itu semua untuk meninggalkan segala larangan Allah. Digunakan itu semua untuk menghidupkan siar-siar agama Allah. Itu namanya cerdas, masuk di akal. Tapi kalau umpama orang itu dikasih sama Allah kenikmatan yang banyak dikasih badan yang sehat, dikasih mata yang jelas melihat, dikasih telinga yang jelas mendengar, dikasih mulut yang bagus bicara, dikasih hidung yang cakap. Hidungnya mancung ke depan gitu ya. Ataupun nggak mancung ke depan juga, mancung ke belakang, tapi cakep gitu ya. Lu emang kagak, enggak, lu emang pesek tapi nggak pegantang banget ya. ini. Ya? Orang itu dikasih yang cakep semua, tapi nggak takwa sama Allah. Dibuat maksiat itu semua amal ibadahnya. Apa dibuat maksiat itu nikmat yang Allah udah berikan? Dia gunakan nikmat yang Allah beri. Buat maksiat itu namanya bodoh, bukan. Terima kasih, udah dibagi. Hmm. Lu kagak mikir yang begitu, kan? buat ngelawan Allah. Kayak orang kita bagi duit banyak, kita bagi duit tuh orang setiap hari kita bagi duit, setiap hari kita bagi duit. Eh, duit yang kita guna, yang kita beri kepadanya dia gunakan untuk jahatin kita. Bodoh apa pinter tuh orang? Bodoh. Aturan mah baik-baikin, Dibagi duit tuh, kita sama dia umpama nah, kita beli martabak gitu kan? Eh. Jadi orang yang cerdas, orang yang takwa, sekalipun bajunya jelek, sekalipun gak ganteng, sekalipun kepribadiannya tidak, kehormatannya tidak bagus, kedudukannya di masyarakat enggak tinggi. Tapi takwanya luar biasa Itu orang cerdas Bukan hanya orang cerdas Bukan orang cerdas di ranking satu Saja Saja ya Bukan hanya ranking satu saja Orang yang cerdas Nggak cukup Tapi orang yang cerdas Orang yang takwa Ranking satu Tapi takwa Masya Allah Insyaallah. Ini ini yang parah banget mana? Udah jelek nilainya. Iya. Maksiat melulu. Nah. Semua-muanya jelek. Bikin masalah mulu. Berarti apa tuh? Enggak cerdas. Jadi pengen cerdas, jadilah orang yang takwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil fi hadisin akhra dalam hadis yang lain innamal aqilu man amana billahi wa saddaqa Rasulahu wa amila bi hanya saja orang yang berakal itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan yang membenarkan rasul-rasulnya dan beramal dengan ketaatannya dengan mentaati Allah itu orang yang berakal Namanya apa? Orang yang cerdas. Wa yusbihu ayyakunal ismu fi asrin lughati litilkal gharizati dan menyerupai bahwa adalah nama pada asal luga, bagi demikian itu litilkal gharizati, bagi demikian itu insting wakaza dan seperti ini fil istimali pada penggunaannya wa innama dan hanya saja utliqa alal ulumi dimutlakan atas ilmu-ilmu min hai sudah dilihat dari sekira inna khususnya dia sama ratuha buahnya kama yu'rafu syai'u sebagaimana diketahui akan sesuatu sama samaratihi dengan buahnya ayo kalau makan dikatakan al ilmu wal Ilmu itu adalah buah. Nah, adalah takut. Ilmu itu adalah takut. Wal alimu man ta'ala. Orang alim adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu adalah takut. Orang alim orangnya adalah orang yang takut kepada Allah, jadi ilmu itu takut. Nih, kalau orang, orangnya itu orang yang takut sama Allah, jadi orang yang berilmu adalah orang yang takut sama Allah. Jadi, ada orang punya ilmu, enggak takut sama Allah, berarti itu orang kagak berilmu. Jadi kalau kita berani maksiat sama Allah berarti kita bukan orang berilmu. Hmm. Fa innal khosyata, karena sesungguhnya khasyya rasa takut kepada Allah sama ratul ilmi adalah buahnya ilmu. Hmm. Fa maka adalah ia kal majazi li til seperti majas bagi selain ya insting itu. Walakin akan tapi laisal ghoradu tidaklah yang dimaksudnya di sini al bahsa anelogati membahas lapas bukan al maksudnya maksudnya adalah anhaazal aksama bahwasanya ini bagian al arba'ata yang empat mawjudatun itu maujud ada wal ismu yutlaku namanya itu dimutlakan ala jamia atas kaliannya wala khilafa fi wujudi jamiha tidak ada perbedaan pada wujud sekaliannya illa fil qismil awali kecuali pada bagian yang pertama wa sahahu yang sahih wujuduha adanya ya adanya adanya naluri ghoriza bal hiyal aslu bahkan dia itu adanya naluri adalah asal wa hadzil ulumu ini ilmu-ilmu ka'annaha mutadammanatun seakan-akan terkandung fitil kalgorizati dalam insting itu bil fitrati dengan fitrah jadi insting itu fitrah walakin tapi tazharu tanpa ia ilal ujudi kepada wujudnya iza jaro sababun apabila berjalan oleh satu sebab yukhri juha yang mengeluarkan dia ilal ujudi kepada ada hatta ka'anna hadzal uluma sehingga seakan-akan ini ilmu laisat bisyai'in waridin alayhi min kharijin tidaklah sesuatu yang datang atasnya min kharijin dari luar wa ka'annaha kanat seakan-akan dia itu mustaqannatan tersembunyi fiha di dalamnya fazaharat lalu tampak itu ilmu kayak begitu tersembunyi lalu tanpa kayak kita ngelihat ada orang kayaknya biasa-biasa aja ilmunya ketutup sama ketawaduannya padahal ilmunya banyak banget wa misalu misalnya al ma'u fil ardi air di, di bumi fa innahu maka air itu ya tampak bi hafril kuni ya ya dia tampak mengalir ya mengalirnya sumur hmm. tampak mengalirnya sumur ya, ada air berarti baru-baru ini ya eh, udah lama sebenarnya ada di Jawa ya. air sungai mengalir di bawah tanah masya Allah di Jawa air sungai mana masya Allah Hah? Luar biasa itu. Kedalaman 200 meter. Masya Allah. Di jauh. Masya Allah luar biasa itu. Jadi ada air sungai di bawah mengalir. Ya, ada yang menamakan Zam Zam Jawa. <laughs> Masya Allah. Wajah jatami o, ya. Dan berkumpul ia air wajah tamayazu dan dia berbeda bil hisi dengan 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 panca indra, ya, bisa kebeda dengan panca indra. Labi ayu sako ilai asai unjadidun tidak dengan bahwa didatangkan, ya digiring, didatangkan ilai ya kepadanya asai unjadidun, ya akan sesuatu yang baru. Wa duhnu fil lauzi dan seperti ini juga duhnu minyak ya. Pada kelapa, ada minyak kelapa. Jadi dalam kelapa itu ada minyak. Nih lagi gambarin ilmu. Jadi ilmu seperti minyak di dalam kelapa. Ilmu kayak begitu. Minyak di dalam kelapa. Gimana tuh? Nyerep oma elwar di wardi air mawar ya pak di dalam air maw di dalam mawar hmm. air mawar di dalam mawar hmm. tuh ilmu kayak begitu hmm. ya yeah. ilmu kayak begitu Jadi meresap di dalamnya. Hmm. Walidha lika kala ta'ala oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman Wa iz akhaza rabbuka min bani adama min zuhurihim Zuryatahum wa ashadahum ala anfusim Alastu birabbikum kalu bala sampai sini dulu dah ya <laughs> Panjangan ya oh, Allah Allah